Kayaknya seru nih. Suara saya terdengar. Suara saya terdengar. Kenil. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kegiatan hari ini dengan doa pagi. Di sini siapkan filenya dulu. Silakan Anken. Baik, doa pagi hari ini kita akan dipimpin oleh Ihsan Sani. Mic-nya bisa. Ihsan, mic-nya bisa. Ihsan Sani, mic-nya bisa? Ya. Oke, silakan pimpin doa pagi hari ini ya. Selamat Ya, saya pagi, buka. Syekh Rizki. Oke, here you go. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Fatah ya Alim, dengan memuji syukur kehadirat-Mu di pagi yang penuh berkah ini, kami memohon kekuatan lahir dan batin untuk menjalani aktivitas belajar pagi hari ini. Kami yakin dengan ridho-Mu kami mampu menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dan penjaga dan pelajar dengan gratis mulia di sisi-Mu. Allah ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, di masa pandemi ini kami mohon Engkau curahkan semangat yang kuat, gigih, tanpa pernah menyerah untuk mengibarkan panji keberhasilan dan menorehkan prestasi belajar yang Engkau ridhoi. Mempertahankan dan menambah prestasi lebih cemerlang lagi di bawah naungan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyantun, kami mohon Engkau jadikan generasi mokret ini menjadi generasi yang tawaduk kepada-Mu. Pada orang tua dan guru, rukun dalam hidup, sopan dan santun dalam bersikap serta luhur dalam berakhlak. Ya Allah, ya Rahman, kami mohon Engkau berikan penerang hati dan kecerdasan pada kami dengan cahaya hidayah dan kemaksifatan-Mu. Kami mohon Engkau bukakan pintu rahmat-Mu agar kami mudah memahami ilmu, mengamalkan ilmu dan menggapai cita-cita itu dan derajat mulia di sisi-Mu. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan kefahaman laksana para nabi dan kekuatan hafalan laksana para rasul dengan ilhamnya para malaikat, agar mudah memperoleh kemanfaatan ilmu untuk selalu taat beribadah kepada-Mu. Ya Rob, semoga pelaksanaan belajar ini berjalan dengan lancar dan sukses dengan ridho-Mu. Jadikan sekolah ini sekolah unggul dalam olahraga, olah rasa, olah rasio, dan olah ruh. Dan teguhkan iman takwa kami, luaskan pengetahuan dan teknologi di sekolah kami dengan ciri khas IT kami. Ya Allah, terima kasih atas segala karunia-Mu. Rahmati kami, ampunilah kami, serta berkahilah hidup kami. Orang tua kami, guru kami, agar kami mampu menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kami. Jadikan keluarga besar SMK Telkom Malang dan lembaga yang kami bangkitkan ini agar jauh dari balak dan musibah-Mu. Ya Allah, kami mohon Engkau kabulkan doa kami yang tiada sempurna ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya selesai. Baik, terima kasih sudah
Dipimpin doa pagi hari ini, Ihsan, dengan sangat baik sekali dan lancar luar biasa. Kita lanjutkan rangkaian doa pagi hari ini dengan membaca surat pendek. Yap, pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Alaq dan kita akan dipimpin oleh sebentar. Alicia, siapa yang dipanggilnya kemarin? Talfa. Oke. Naiknya bisa? Oke, silakan dipimpin doa pagi. Teman-teman yang lain, kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatqa ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ar-ra'aita alladhi yanha abadan idha salla ar-ra'aita in kana ala al-huda aw amara bittaqwa ar-ra'aita in kazzaba wa tawalla Alam ya'lam bi anna Allaha yara in lam yalqa ila nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fadila sudah memimpin doa pagi. Sudah memimpin membaca surat pendek pagi ini dengan sangat baik sekali. Luar biasa. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan mulai masuk ke materi pembelajaran selanjutnya. Gelap ya di sini, guys. Oke, kita akan masuk ke materi pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke rangkaiannya, kita akan nge-preview dulu materi dari minggu lalu, apa aja yang udah pernah kita bahas. So wait, I prepare the review. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang part of speech, kemudian kalian juga sudah mencoba menulis untuk membuat memperkenalkan diri secara tertulis dalam bentuk surat pribadi. Untuk minggu ini nggak ada tugas dari Miss Ina, tapi nanti akan ada tugas dari Pak Andre. Jadi kalian tugasnya mengikuti dari Pak Andre, ya. Get a real-time bird's-eye view of your projects. Create project plans in one click. See the big picture across multiple projects. Get real-time updates, create dependencies, and bring emails to the schedule. This... Suaranya muncul di kalian? Ya, muncul, Bu. Muncul, Bu. Hi. Hi. Welcome to the neighborhood. Thank you. I'm John, your neighbor next door. It's nice to meet you, John. I'm Alex. This is my wife Emma, and these are my children. I'm very pleased to meet you all. We're having a barbecue on Saturday, and we thought you might like to come. Lots of the neighbors will be there.
I think it will be fun for you to meet them. Thank you for the invitation. That's very nice of you. We would love to come. What can we bring? Oh, you don't need to bring anything. Don't worry about that. I have to go now. If you need anything, you can drop by our house anytime. Okay. Thanks a lot. Have a nice day. You too. Bye. 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 Are you nervous about tomorrow, Julia? Yes, I am. I don't know anyone. I will feel so alone and so strange. What if nobody will like me? That's not going to happen. You are such a kind and intelligent girl. I'm sure you'll make friends very quickly. Good morning, class. Good morning, Mrs. Stewart. It's so good to see you all again. I hope your summer holiday was great. I would like you to meet your new classmate, Julia Alberts. Hello, everyone. Nice to meet you. Please tell us where you're from and how old you are. I come from the UK. I was born in a small town called Bakewell. We moved here 2 weeks ago. I'm 12 years old, and I would love to be able to make lots of friends at this school. Welcome to our school, Julia. We hope you will feel great here with us. Look, there is a free seat by the window. You can sit there. Thank you. Hi, do you mind if I sit here? No, I don't mind. Please have a seat. Thanks. I'm Michelle. We are in the same class. Nice to meet you, Michelle. Nice to meet you too. So you are British. That is so cool. You must miss your country and your friends very much. Oh yes, I do indeed. Though I have only been living here for 2 weeks. Come and sit here with us, guys. This is May. And this is Brian. They are our classmates too. Nice to meet you, Julia. Nice to meet you too. Where are you from, May? Your name sounds Asian. I'm from China. So you are Chinese. I am half Chinese and half American. You see, my mom's from China and my dad's from the USA. Really? How long have you been living here? I have been living here for 5 years. So how do you like it here? I like it very much because I have lots of friends and relatives. Do you have any siblings, Julia? Yes, I've got an older brother. He's 14 and he attends this school too. What is your favorite subject? It's science. But I also like PE. By the way, I would like to join a swimming club. Do you know where it is? I do. I'm in the school swimming team. You can come with me after classes. Great. Thanks. Do you live far from school? No, my home is just a 15-minute walk from school. It's on Belford Street. What a coincidence. I live there too. We can meet later after school, and I'll show you around. That's a gorgeous idea. I would love to. Welcome to our home. I'm glad you could make it. Please meet my wife Kate and my daughters. Kate, these are our new neighbors, Alex, his wife Emma, and their lovely children. Hello. It's a pleasure to meet you. Hello. It's a pleasure to meet you too. Hi, I'm Emma. Hi, it's really nice to meet you. So how are you settling in? Fine, thanks. We simply love this neighborhood. I can give you some tips on places to go,
and things to do in this area. That would be lovely, thank you. Where are you from? We're from the UK. Wow, that's so nice. Julia and I have already met each other at school. Can you believe you're classmates? That's such a pleasant surprise. Okay, I'd like now to introduce you to the other neighbors. Come and meet them. Thanks for watching. If you like this video, please subscribe to our YouTube channel. Check. Okay. So itu tadi adalah review kita dari materi yang minggu lalu yang kita udah pelajari di minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa saja expressions yang bisa dipakai untuk memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Nah, itu tadi udah ada konteksnya. Konteksnya adalah mereka lagi ada tetangga baru. Kemudian mereka kenalan sama tetangga baru, kemudian dilanjutkan dengan acara barbekyuan dan lain-lainnya. Alright. So great. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan materi simple present dan juga ada lanjutan dari lebih detailnya lagi ke materi adjective pronoun. Alright, so I would like to prepare the link. Wait for a while. Nah, kalian masih ingat tentang materi minggu lalu tentang part of speech? Di sana ada materi pronoun, ada adjective, ada adverb. Nah, hari ini kita akan bahas lagi mereka itu ada apa aja. Dengan details yang berbeda, of course, kenapa kita harus mengulangi kemarin sudah kita pahami ya. Semoga kalian masih ingat dan masih memahami materi yang minggu lalu, jadi kita hari ini akan lebih details lagi. I would like to share the link at the chat box. You can open the link at the chat box. I already dropped the link at the chat box. Okay, nah kalau kalian buka linknya, kalian akan diantarkan ke website ini. This is my favorite website sampai sekarang. So let's have a read. Nah di materi ini kemarin kita udah belajar tentang adjective, tapi ada yang lebih detail lagi nih, yaitu materinya tentang possessive adjective. Apa itu possessive adjective? So watch the video. I have a shirt. My shirt is green. I is a subject pronoun. My is a possessive adjective. A possessive adjective shows possession or a relationship. You have a book. Your book is new. It is not my book. No, it is your book. He has a pillow. His pillow is soft. She has a dog. Her dog is small.
It has a bone. Its bone is old. We have a bird. Our bird is noisy. You have a house. Your house is big. They have a car. Their car is slow. My, your, his, her, its, our, your, their. These are possessive adjectives. Possessive adjectives in English have one form. There is no plural form. For example, my balloon is blue. Balloon is singular. My balloons are blue. Balloons is plural. The possessive adjective my does not change. Another example. Your balloon is green. Your balloons are green. Both are correct. Again, the possessive adjective your does not change. We cannot say yours balloons. No, we say your balloons. Do not confuse its with its. Yes, they have the same pronunciation. Its with an apostrophe is a contraction of it is. For example, it's hot today is the same as it is hot today. It's without an apostrophe is the possessive adjective for it. For example, the cat is eating its food. It is not my food, it is its food. For more details, see our video about the difference between its and its. Do not confuse your with your. Yes, they have the same pronunciation. Your, with the apostrophe, is a contraction of you are. For example, you're intelligent is the same as you are intelligent. Your, without an apostrophe, is the possessive adjective of you. For example, I like your dress. It is not my dress, it is your dress. For more details, see our video about the difference between your and your. Complete the following sentences. Okay, so itu tadi adalah penjelasan dari possessive adjective. Jadi ternyata adjektif nggak cuma adjektif aja ya, tapi ada juga yang namanya possessive adjective. Nah, seperti yang bisa kalian dicontoh, yang bisa kalian lihat di contoh sebelah atas, sebelah kanan, yang kunjungan itu atas, sebelah kanan. Nah, di sini ada beberapa mulai dari subject pronoun. Apa itu subject pronoun? Subject pronoun itu yang kemarin misalnya sebut sebagai pronoun, tapi dia posisinya sebagai subject. So, di sini sebutnya adalah subject pronoun. Jadi, itu sama aja. Kemudian ada possessive adjective. Itu dia posisinya sebagai adjective, karena kalau misal kalian lihat, my shirt. My itu adalah possessive, noun-nya adalah shirt. Posisinya ini di posisi my, di sini adalah seharusnya adjective karena dia nempel dengan noun atau kata bendanya. Kalau kalian ingat kemarin, adjective itu selalu nempel dengan kata bendanya. Contohnya green shirt. Nah, kalau di sini green-nya diganti dengan possessive, namanya jadinya possessive adjective. Gitu.
Jadi, ya ini adalah posesif, tapi posisinya sebagai adjektif. Jadinya posesif, adjektif, gitu. So, let's discuss to the number one. Pronounnya adalah, subject pronounnya adalah John. John has a bike. Maka, posesif adjektif dari John itu adalah apa? Silakan coba jawab di kolom chat. John itu posesif adjektifnya adalah kata gantinya John itu adalah he. Yes. Jadi tipsnya adalah rumusnya kalau menganalisa untuk menentukan posesif adjektifnya adalah kalau kalian lihat subjeknya, tentukan pronounnya. John itu adalah subjek, pronounnya itu adalah he. Maka posesif adjektifnya adalah his. Jadinya di sini jawabannya adalah his bike is fast. Great job. Number two, I have a dictionary. Pronounnya adalah I. Maka posesif adjektifnya adalah apa? Okay, yes, benar banget. Jadi jawabannya adalah my dictionary. Good. Number three, you have an alarm clock. Nah, pronounnya adalah you, maka posesif adjektifnya adalah your. Yeah. Good. Jadi posesif adjektifnya adalah your. Again, France is in Europe. Pronounnya adalah apa? Kalau nama negara itu kan France, itu adalah Prancis. Jadi, pronounnya adalah it. Maka, posesif pronounnya adalah it. Yes. Jadi, it's. Ingat, kalau it, petik, pakai ada petiknya gitu. Tadi bilangnya adalah apostrofi, itu adalah petik maksudnya ya. Nah, itu jadinya it is. So, be careful. Jadi, kalau nggak ada petiknya, itu dia disebut sebagai posesif adjektif. Tapi kalau misal ada petiknya, maka dia disebutnya kepanjangan dari it is. Be careful ya. Next, Brian and Mary like blah 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 new teacher. Ada Brian and Mary. Pronoun dari Brian and Mary adalah they. Berarti posesif adjektifnya apa kalau pronounnya adalah they? Hai. Be careful, be careful. Yes, benar banget. Jawabannya adalah there. So, Brian and Mary like their new teacher. Number six. We have a house. The pronoun is we. So, the possessive adjective is... Ayo, cepetan, cepetan, cepet, 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 cepet. Cepat dapat voucher, go pay. Alright, so let's check the answer. Yes, jawabannya adalah our house is small. Number seven, the pronoun is she. So she is my sister, the pronoun is he. Okay. So the possessive adjective will be yes, her name is Susan. Great job. Number eight, you and Mike. Ada you and Mike. Maka pronounnya adalah you and Mike itu sama kayak misalnya Misina ngomong ke satu orang, Misina nyebutnya adalah hi you gitu. Kemudian kalau Misina ngomong ke banyak orang kayak kalian satu kelas gini, Misina juga nyebutnya masih you. Berarti pronounnya adalah you juga di sini. Kalau pronounnya adalah you, berarti posesif adjektifnya adalah posesif adjektifnya adalah your. Great, everyone. Easy, easy, easy. Nah, sekarang now your turn. Silakan dilanjutkan A sampai G. Kalau yang nggak bisa buka linknya,
Kalau nggak bisa buka linknya, kalian boleh bikin di catatan kalian. Tapi kalau misal kalian bisa buka linknya, silakan lanjutkan di linknya itu A sampai G. Nanti Misina tunjuk salah satu orang untuk share screen. Silakan coba dilanjutkan. Misina kasih waktu 2 menit ya. Silakan dilanjutkan 2 menit. Nanti akan Misina tunjuk salah satu orang. A sampai G. Okay, so are you done? Can I have Kali Lula? Panggilannya Kali. Abu. Oh, Al. Iya, ya Allah. Lupa ya. Baiklah. Silakan share screen. Oke, Raihan. Tetap saya ngelag, Bu, gak bisa share screen ini. Oke. Can I have... Bisa udah, tolong share screen. Saya, Bu. Iya, Okay, terima kasih. So, let's discuss together. Ada apa aja di sini? Nah, subjeknya yang A itu adalah A, pronounnya adalah I am a girl, maka posesif adjektifnya adalah my, benar. Yang B, subjek pronounnya adalah he,
possessive subjective-nya adalah his. Good. She, her, we, our, they, their, you, your, it, it. Okay, good. Easy ya? Everyone, thank you. Silakan dititip chicken-nya. Thank you, Griselda. Semuanya sudah benar. Alright, so great job everyone. Nah, hari ini setelah kita membahas lebih detail tentang satu adjective ya, kita akan lanjutkan dengan materi simple present. Apa itu materi tentang simple present? Kayaknya udah pernah miss dulu di SMP, asik. Gak ada yang lebih sulit apa? Tenang ya. Let's have a check. Yang udah pernah belajar materi simple present di SMP, silakan dari sekarang materinya di recalling lagi biar nggak lupa. So I would like to share my screen, but still loading. Wait for a while. Open. Wait. Okay, so can you see on your screen, ini ada banyak banget subtopik yang akan kita bahas tentang simple present, tapi tenang, hari ini nggak akan dibahas semuanya, tapi dibahas satu persatu. Ini teman-teman kok banyak yang ke kamar mandi ini? Morning call ya. Aduh. Alright, so let's discuss the number one. Nah, remember form and basic meaning the simple present tense. Jadi, remember formnya adalah ketika subjeknya itu adalah he, she, it. Ketika subjeknya adalah he, she, it, maka kata kerjanya harus pakai s. So, remember, contohnya di sini. She walks, subjeknya adalah he, kemudian walks, kata kerjanya harus pakai s. Remember, he, she, it, kata kerjanya pakai s. Selain he, she, it, nggak perlu ada s. Nah, contohnya apa aja? Kayak di sini kalau singular adalah I walk, tanpa s. We walk, tanpa s. You walk, tanpa s. She walks, remember ada s-nya. He walk, it walk, they walk. So the tips is, ketika kalian melihat subjeknya apa, tentukan pronoun-nya. Setelah kalian menentukan pronoun, kalian baru menentukan kata kerjanya pakai s atau tidak. Masih ingat cara cari pronoun ya? Pronoun adalah kata ganti yang bisa menggantikan noun atau subjeknya itu tadi. Remember? Nah, ini ada keterangan waktu yang biasanya sering banget muncul di simple present dan juga sebagai penanda whether dia pakai simple present atau tidak. Oh, feedback ya. Okay. So, ketika keterangan waktunya pakai every afternoon, misal kayak gini, ya kan berarti saya makan siang setiap siang gitu. Kalau dia bilangnya setiap siang, berarti mulai dari Monday sampai Sunday itu dia selalu makan siang. So, kegiatan makan siang ini jadi rutinitas yang dilakukan secara berulang-ulang. So, Sunday, Monday, Tuesday, selalu dia lakukan setiap harinya. Jadi, di sini disebut sebagai rutinitas atau daily routines, atau habitual actions, atau kegiatan yang jadi kebiasaan, habit, itu adalah tanda-tanda kenapa dia harus pakai simple present. Jadi kegiatan yang selalu diulang-ulang, nah itu disebut sebagai habitual actions. Makanya dia harus pakai simple present. Contoh lain lagi, Max drives to work every day. Max drives to work every day. Kalau every day juga sama, berarti keterangan waktunya mulai dari Monday sampai Tuesday. We get up every morning. Setiap pagi dia bangun pagi. Nah, itu juga sama mulai dari Monday sampai Sunday.
Beda lagi ketika keterangan waktunya adalah every weekend. Kalau every weekend, as you can see on the screen, dia cuma setiap hari Sabtu dan Minggu aja. So, kindly call me every weekend on Saturday and Sunday. Jadi, teleponnya cuma Sabtu dan Minggu aja. That's all our habits atau contoh dari usual activities yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, di sini ada praktiknya. We watch or watches television every day. Silakan jawab di kolom chat. We watch or watches television every day. Okay, so remember, the subject is we. Remember, the subject is we. Yang pakai S itu adalah he, she, dan it aja. Selain he, she, it, nggak boleh pakai S atau ES. Yang boleh pakai S atau ES itu cuman I. Yang boleh pakai S atau ES hanya he, she, it, tapi I, you, they, we nggak boleh pakai S kembali. Sampai Anda berlipat ya. Let's check the answer. We watch television every day. So we watch television every day. Next. Sekarang subjeknya adalah he. He watch or watches television every day. Try to answer at the chat box. Okay, so let's have a check. Yes, benar banget. Jawabannya adalah watches. Jadi, berhati-hati diingat ya. Next, we eat or eat. We eat or eat. Okay. Oh yeah. Okay, let's have a check. We eat lunch at 12 o'clock. Great job, everyone. Masih ada yang salah ya. Be careful, guys. Remember, he, she, it yang pakai S. Itu aja yang diingat. Itu aja yang dipegang. He, she, it aja yang pakai S. Selain itu, nggak perlu pakai S. Aman ya. Next. Jara, take, or take. Jara, take, or takes. Jara, take, or take. Tentukan pronounnya dulu, kata gantinya itu apa, tentukan. Kemudian kalian menentukan apakah dia pakai S atau enggak. Ya. Remember, he, she, it yang pakai S. Itu aja. He, she, it aja yang pakai S. Ya. Iya. Oke. Okay. Oh, great. Udah mulai semuanya benar nih. Oh, masih ada yang salah. Ih, jangan dimainin, ih. Ini kan easy. Let's check the answer. Yes, jawabannya adalah takes. Jara takes a walk in the morning. Next. My friend write or write. My friend write or write.
Check, check. All right, so let's check the answer. Ya, jawabannya adalah right yang pakai S. Kenapa? I would like to. Suaranya mungkinnya terdengar, kan? Okay. Ya, Bu. Kalau subjeknya adalah my friend, kan dia cuma satu tuh, my friend doang. Dia tulis di chat box. Jadi dia gandengannya kata kerjanya right yang pakai S. Kecuali subjeknya tulisnya adalah my friends yang ada S-nya, yang teman-temannya itu banyak, berarti kata kerjanya tanpa S. Kayak gini. Look at the chat box. Yeah. Be careful. Ya, my friend itu kata gantinya adalah he or she karena cuma satu. Tapi kalau my friend yang ada S-nya itu kata gantinya adalah they. Jadi kata kerjanya tanpa S. Kalau they tanpa S, tapi kalau he, she, it dia pakai S. Remember? Karena masih ada yang salah. Agak serem ya kalau menentukan S dan ES aja masih rancu, jangan gitu guys. Next, using frequency adverbs, ada always, usually, often. Ini bacanya often ya, bukan often. Like, benar-benar often gitu aja. Gini bacanya di chat box. Often, sometimes, seldom, rarely, and never. Contohnya, they always drink tea with lunch. They always drink tea with lunch. Kalau ada kata always, berarti menunjukkan setiap makan siang, mereka ini selalu minum teh. Kalau setiap makan siang, berarti mulai dari Sunday sampai Monday, itu mereka selalu makan siang pakai minum teh gitu. Tiada hari tanpa minum teh. Berarti setiap hari, setiap makan siang, dia selalu minum teh gitu ya. Nah, here is the degree. Ini adalah derajatnya. Jadi kalau 100% selalu nggak pernah lepas, dia pakainya always. Tapi kalau usually itu berarti seminggu 6 kali. Berarti 6 hari dalam seminggu dia makan siang di sekolah. Karena hari minggu libur berarti Mary hari minggunya itu makan di rumah. Makanya dia menyebutnya adalah Mary usually eat lunch at school. Gitu. Just often, dibacanya often, just often eats hamburger. John often eats hamburger. Berarti si Josh ini itu sehari, seminggu 5 kali sampai kebalik. Seminggu 5 kali dia makan hamburger. Dari Senin sampai Jumat dia makan burger. Karena Sabtu minggu dia mudik, pulang kampung. Jadi Sabtu minggu dia makan di rumah, misalnya gitu. Senin sampai Jumat karena dia anak kos, jadi dia makan burger. Sabtu minggunya dia makan di rumah karena harus pulang kampung, misalnya gitu. Next, ada Tia sometimes eat lunch at school. Ada sometimes. Kalau sometimes itu hitungannya antara 3 atau 4 hari. Jadi 3 sampai 4 hari dia makan siang di sekolah. Karena kosnya dekat, jadi dia bisa pulang ke kos untuk makan siang. Misal kayak gitu. Jadi 3 sampai 4 kali aja dalam seminggu si Tia ini makan siang di sekolah. Kalau seldom itu seminggu 2 kali. So, Tia seldom eat lunch at school. Dia itu seminggu 2 kali dia makannya di sekolah, kayak gitu. Biar lebih hemat, dia nyanyi makan di kos, misalnya gitu. Atau rumahnya dekat, misalnya gitu. Kalau rarely, itu seminggu sekali. Makanya bilangnya adalah, Eva rarely wash her car. Eva rarely washes her car. Itu bacanya washes her car. Eva seminggu sekali nyuci mobilnya. Ya, guys, capek kan nyuci mobil tiap hari ya. Jadi, dia nyucinya seminggu sekali. So, Jane never goes to the zoo. Berarti, Jane nggak pernah pergi ke kebun binatang. So, never itu berarti tidak pernah nyatakan. Nah, itu adalah contoh dari frequency adverbs. Remember? Nah, kita langsung masuk ke exercise-nya. Talia, bla bla bla, feeds her dog. Di sini diagramnya mulai dari Sunday sampai Saturday full nih. Maka tentukan adverbnya itu apa? Apakah always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, or never? Silakan try to answer at the chat. Sampai belibet. Oh ya, di kelasnya Misina kalian bebas minum guys. Kalian boleh minum.
Okay, so let's have a check. Yap, benar banget. Jawabannya adalah always. Next. Jara once a week watches TV. Cuma seminggu sekali dia nonton televisi. Namanya apa? Okay. Let's check the answer. Lah kok jawabannya seldom? No, it's a prank. Yang benar adalah rarely. Ini adalah prank ya guys, yang benar rarely. Next. Ada Luke bla 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 cooks dinner. Cuman sehari doang dia nggak masak makan malam. Kenapa? Because that's Friday night. Silakan coba jawab. Kalau full 6 kali dalam seminggu namanya apa? Alright, so let's check the answer. Yes, jawabannya adalah usually. Great job. Next. Mauset bla 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 cooks dinner seminggu 4 kali, apa namanya? Ow. Let's check the answer. Yes, jawabannya adalah sometimes. Great job. Okay, sampai situ dulu karena waktu kita udah mepet. Nih, kita sampai di frequency adverb dulu. Miss Ina udah take notes. Semoga minggu depan kita akan bahas lebih banyak lagi. Ini teman-teman udah sampai jauh lebih dari itu, tapi kita baru sampai situ nggak apa-apa karena emang kepotong doa pagi dan harus nunggu teman-teman biar complete juga di kelas. Okay, sampai situ dulu. See you next week. Kita bahas minggu depan lagi. Kita lanjutkan. Have a nice day. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.